Semangat gawai mesti bisih, tidak kira di mana anda berada. Bagi penyampai dan wartawan awan di Sarawak, Nixon Nyambar, sambutan gawai Dayak tahun ini secara sederhana bersama rakan di ibu kota. Kata Niki, memperingati asal-usul dalam apa cara sekalipun menjadi makna sebenar pesta menuai itu. Walaupun tidak dapat balik bergawai pada tahun ini, tidak bermakna tiada sambutan gawai buat kami yang berada di ibu kota ini. Ia tetap disemarakkan walaupun secara kecil-kecilan. Dan pada hari ini, saya dan juga rakan-rakan menyediakan beberapa juadah tradisi masyarakat kaum Ibat. Salah satunya, manuk pansuh. Berkongsi resepi manuk pansuh, bahan-bahannya mudah. Kena ada halia, bunga kantan, serai, sedikit garam, air dan perasa, daun ubi dan ayam tua. Kesemua bahan dicampur dan dimasuk satu persatu ke dalam buluh dan dibakar lebih kurang sejam. Bercerita mengenai sambutan gawai kali ini sangat berbeza. Tiada dendangan lagu Iban kedengaran di corong-corong radio seperti kebiasaan dan tiada peluang bergurau senda bersama sanak saudara. Namun jamuan kecil dengan menyediakan juadah tradisi sedikit sebanyak beri mood dalam memperingati hari kesyukuran ini. Today we do our little celebration about Hari Gawai. So most of us we can't go back to our village to our families to celebrate this year because it's new norm. And today it's just like the new day and we do our little celebration here by cooking chicken with the bamboo, which is a traditional food for Hari Gawai. And we did it successfully, even though this is the very first time for us to try it. I know that this year Gawai is a bit different than other years, but let me just tell you this. This year Gawai will be a unique and memorable one because everyone is staying home. We may be far apart, but we're virtually very close by heart. Jadi inilah dia hasil manuk pansuh yang dimasak dalam buluh ataupun ruas yang kami panggil selama hampir lebih sejam dan ia telah dihidangkan ke dalam mangkuk dan sedia untuk dihidang bersama rakan-rakan bersempena dengan Hari Gawai. Di dalam kesempatan ini juga saya Nixon Nyambar mewakili warga kerja Astro Awani dan Awani Sarawak ingin mengucapkan selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai Lantang Senang Nuan Menua. Ngagai seluruh penonton Awani Sarawak, khasnya masyarakat Dayak di serata dunia.